Dan diorang ni sebenarnya tak boleh tinggalkan Korea Utara langsung. Maksudnya sejak kau lahir dekat Korea Utara tu sampai kematilah kau duduk kat dalam negara tu. Today is all about Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Baru-baru ni kecoh tentang Korea Utara yang telah memutuskan hubungan diplomatik diorang dengan negara kita Malaysia. Puncanya sebab seorang warga negara dia kena ekstradisi ke Amerika Syarikat atas kesalahan menggubal wang haram. Jadi disebabkan dia rasa macam dikhianati oleh negara kita, so dia mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Tapi hari ni aku bukan nak bahas pasal kes ni eh. Hari ni aku nak share dekat korang tentang beberapa fakta yang kita rasa aneh, kita rasa pelik yang ada dekat Korea Utara. Sebab apa aku kata pelik? Sebabnya dekat Malaysia tak ada langsung benda-benda yang macam ni dan kita patut bersyukur dilahirkan sebagai rakyat Malaysia. So without wasting any time, let's get started. Macam yang kita tahu, undang-undang yang ada dekat Korea Utara ni memang sangat-sangat strict dan bersifat agak komunis. Rakyat diorang ni tak bebas macam kita yang boleh buat apa je yang kita nak. Kalau kita nak pakai fashion apa, rambut kita, style apa, tu semua terpulang pada kita. Tapi rakyat diorang sangat-sangat terikat dengan undang-undang negara Korea Utara. Sebab itulah ada beberapa kes yang mana rakyat diorang ni telah melarikan diri daripada Korea Utara dan berhijrah ke Korea Selatan. Firstly, korang kena tahu perbezaan Korea Utara dengan Korea Selatan. Korea Selatan ni yang oppa, uni, oma korang yang ada dekat TV tu. Manakala Korea Utara ni lain sikit, yang mana tak banyak yang kita tahu tentang negara dorang. Sebab negara dorang ni lebih bersifat kepada tertutup. So aku nak share tentang beberapa fakta ataupun undang-undang yang mana rakyat dia wajib ikuti. Pertama, korang kena tahu dekat negara diorang ni sebenarnya ada 3 channel je dekat TV. Kalau nak dibandingkan dengan negara kita, memang jauh ke belakang lah rakyat Korea Utara ni. Channel ni pula memaparkan propaganda kerajaan diorang dan juga persembahan-persembahan tradisi yang memuji kerajaan diorang. So rakyat dia memang tak tahu apa-apa langsung tentang dunia luar. Dia cuma boleh tahu keadaan dalam negara dia je. Diorang ni memang tak boleh buat apa-apa sebabnya channel tadi memang dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. Dan apa yang lebih menyedihkan, channel tadi tu cuma ditayangkan pada waktu weekend je. So lagilah bertambah-tambah sendu kan. Dan weekend 2 hari je, itu je yang diorang boleh hiburkan diri diorang. Kalau korang nak tahu juga, rakyat dia ni memang tak boleh melayar internet macam kita. Memang sangat-sangat terhad dan orang atasan Kim Jong-un je yang Kim Jong-un ni percaya boleh layar internet. So bermakna rakyat diorang ni ibarat katak bawah tempurung. Tak up to date macam kita. Dikatakan seramai 130 orang telah dibunuh sebabnya diorang ni telah menonton rancangan Korea Selatan. So memang macam tragis gila kan? Yang kedua pula, ada satu peraturan yang dikenali sebagai 3 generation of punishment yang membawa maksud hukuman 3 generasi. So kalau orang kat sana dia buat kesalahan, jadi bermaksud seluruh keluarga dia ataupun seluruh keturunan dia ni akan dihukum bersama. Tak kisahlah daripada atuk ke sampailah ke cucu cicit, semua diorang ni akan dihukum sama. Dan diorang ni akan terima hukuman berat macam mana si pesalah tadi terima. Jadi kalau orang tu dibuat salah, confirm-confirm family dia pun akan kena juga. Tujuan kerajaan diorang tu buat macam tu sebabnya diorang tak nak pesalah tadi melarikan diri daripada penjara. Kalau pesalah tu lari tapi family dia still ada dekat penjara, so kalau dia lari pun macam tak berguna sebab family dia still ada dekat penjara. Manakala fakta yang ketiga mengenai Korea Utara ni, hanya 28 jenis rambut je yang dibenarkan di Korea Utara. Maksudnya 18 style untuk perempuan, manakala yang selebihnya iaitu 10 style untuk lelaki. Kalau kat Malaysia sekatilah kau nak style macam mana, pacak ke tengah ke tepi ke belah ke, so terpulanglah pada citarasa masing-masing.
Tapi dekat Korea Utara ni memang korang tak boleh style secara sembarangan. Mostly style rambut diorang ni memang klasik gila dan ikut style pemimpin diorang. Pada tahun 2013, Kim Jong-un ni dia tak masukkan style rambut dia sebab dia rasa rambut dia ni sangat-sangat unik. Jadi tak ada siapa yang boleh ikut style rambut dia melainkan dia seorang je. Kalau korang tengok gambar dia pun aku tak rasa yang kita ni akan ikut style rambut dia, right? Seterusnya, kalau nak tinggal dekat ibu negara diorang iaitu Pyongyang, perlukan kebenaran. Sebabnya kerajaan diorang ni nak orang yang berkualiti je yang boleh tinggal dekat ibu negara. Contohnya, dia nak rakyat dia yang kaya, yang berjaya, yang ada kuasa je boleh tinggal dekat Pyongyang ni. Kalau orang susah, tak berapa nak pandai pula, minta maaf lah, memang tak boleh tinggal dekat Pyongyang. Nasiblah dekat Malaysia ni tak macam tu kan. Kalau tak, tak ada siapa yang boleh tinggal dekat KL. Disebabkan KL tu boleh sesiapa je tinggal dekat situ, sesiapa je boleh keluar masuk. Makanya jam lah dekat highway KL tu. Yang kelima pula, tentang pilihan raya di Korea Utara. Kalau dekat Malaysia, 5 tahun sekali kita akan ada pilihan raya. So kita akan undi pemimpin mana yang kita nak. Tapi dekat Korea ni cuma ada satu pilihan je untuk korang undi. Tapi dekat Korea ni buat masa sekarang cuma ada satu pilihan je calon pemimpin. So diorang ni memang tak ada pilihan lain melainkan mengundi calon yang satu-satunya tu. Pemimpin Korea Utara sekarang adalah dikenali sebagai Kim Jong-un. Hasil daripada undi pilihan raya tu, dia ni telah menang majoriti 100%. Aku tak tahu aku nak gelak ke nak apa. Sebab yelah dia seorang je, apa benda kau nak undi lagi kan? Dia seorang je, dia tak payah undi lah. Kalau korang nak tahu, rakyat diorang ni wajib keluar mengundi tau. Dan diorang ni akan disuruh untuk mengundi ahli keluarga Kim Jong-un je. So takkan ada orang lain selain keluarga tadi. Dan ni bermakna hierarki pemerintahan diorang berasaskan daripada keluarga diorang je. So tak ada orang luar yang tiba-tiba boleh jadi Perdana Menteri dekat sana. Seterusnya, tentang jalan raya yang ada di Korea Utara. Dekat sana, rakyat diorang ni tak boleh gerak sesuka hati macam kita. Tapi sekarang kita pun tak boleh nak gerak juga kan? Sebab PKP, right? So, terpaksa main dalam daerah kita je kan? Disebabkan rakyat diorang ni tak boleh gerak sesuka hati, jalan raya dekat negara diorang ni telah dinobatkan sebagai jalan raya yang paling lengang di dunia. Sebabnya dalam 1,000 orang cuma ada seorang je ada kereta. Kebanyakan yang guna jalan raya ni adalah pegawai atasan dan orang-orang yang kaya je. Mostly rakyat dekat sana memang tak ada kereta sebab diorang ni tergolong daripada golongan yang susah. So diorang bergerak banyakkannya menggunakan basikal je. Macam yang aku cakap tadi, Korea Utara ni memang sangat-sangat strict dan agak kejam. Sebab apa? Dulu pernah juga ada rakyat dia ni kena bunuh gara-gara dia call kawan dia yang ada dekat Korea Selatan. Negara diorang memang mengharamkan 100% panggilan antarabangsa. Selain tu juga, rakyat diorang ni memang tak boleh mendengar lagu-lagu daripada barat. Kalau siapa je yang dengar lagu daripada barat akan dihukum bunuh. Diorang cuma boleh dengar lagu patriotik negara diorang je, iaitu lagu-lagu yang memuji pemimpin diktator diorang. Kalau korang nak tahu, rakyat diorang ni sebenarnya tak ada hak langsung untuk bersuara, terutamanya dalam mengkritik kerajaan. Sebabnya sesiapa je yang kritik ataupun membincangkan tentang pemerintahan negara Korea Utara, diorang ni akan dihantar ke satu tempat. Yang mana dekat tempat ni dikenali sebagai kamp pembelajaran semula, dan dekat sinilah banduan-banduan yang ditangkap tadi akan mempelajari untuk mencintai negara diorang balik. So dekat sinilah banduan-banduan tadi akan melalui kehidupan yang sangat-sangat susah. Diorang ni dipaksa untuk mempelajari dan mendalami ideologi komunis. Sampailah timbul rasa semangat cintakan kerajaan diorang. Aku rasa memang sangat-sangat tak patut sebab diorang, rakyat diorang ni tak ada hak langsung untuk bersuara. Tapi kalau kat Malaysia ni, kita punya pemimpin siap kena troll lagi, right? So kita akan teruskan kepada fakta yang terakhir. Yang terakhir ni pula, rakyat negara Korea Utara ni diharamkan untuk melancong ke luar negara. Sesiapa je rakyat dia yang melancong ke luar negara, diorang ni akan dihukum bunuh. So kesalahan untuk keluar negara ni merupakan satu kesalahan yang sangat-sangat besar. Dia macam ibarat rakyat dia kalau keluar negara tu macam ibarat diorang ni telah membeloti ataupun mengkhianati negara diorang. Dan diorang ni sebenarnya tak boleh tinggalkan Korea Utara langsung. Maksudnya sejak kau lahir dekat Korea Utara tu sampai kematilah kau duduk kat dalam negara tu. Sebab itulah ada beberapa kes yang mana rakyat Korea Utara ni melarikan diri daripada Korea Utara. In case kalau diorang ni dapat ditangkap semasa melarikan diri daripada Korea Utara, diorang ni akan dibawa balik kemudian akan dihukum bunuh.
Biasanya diorang ni akan selalu keluar melalui jalan tikus. Dan seterusnya diorang ni akan ke China. Kemudian daripada China tu diorang akan masuk ke Korea Selatan. Tapi tak semua yang bernasib baik dan boleh lolos daripada Korea Utara tu. Okay guys, apa pendapat korang tentang negara Korea Utara pada kali ni? Sebuah negara yang bersifat ketutup, yang bersifat agak kejam. Sampaikan negara-negara lain pun tak berapa tahu tentang keadaan negara tu. Tak berapa tahu tentang salah silah keturunan Kim Jong-un tu. Sebabnya negara diorang memang tak membenarkan apa-apa akses daripada luar untuk masuk ke dalam negara diorang. Melainkan dengan persetujuan kerajaan diorang. Dan rakyat diorang sendiri pun tak boleh nak guna internet macam kita. Tak ada WhatsApp, apa semua. Tak ada. Diorang hanya menggunakan aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh negara diorang je. Dan kalau nak dibandingkan Korea Utara dengan Malaysia memang sangat-sangat berbeza. Aku rasa negara diorang memang mundur. Memang mundur jauh ke belakang macam tahun 80-an, tahun 70-an. Sebab diorang tak maju macam negara kita Malaysia. Dan sepatutnya kita bersyukur sebab dilahirkan dekat Malaysia guys. Sebab kita ni ada hak bersuara. Kita ni ada hak memiliki apa yang kita patut ada. And that's it for today. Dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.